Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Mas Sulun. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan makin bersemangat. Dan terima kasih karena kalian sudah dukung channelnya Mas Sulun. Dan tetap dukung channelnya Mas Sulun dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya biar tahu video-video terbaru dari Mas Sulun. Terima kasih. Tidak berbeda dengan tanaman begonia, tanaman peperomia watermelon ini juga untuk saat ini juga banyak sekali dicari ataupun diburu oleh para kolektor. Dan untuk harga tanaman ini juga terbilang lumayan ya. Tanaman yang cara memperbanyaknya itu bisa dengan cara stek batang dan juga bisa dengan cara stek daun ini. Ini sekarang-sekarang ini atau akhir-akhir ini banyak sekali digemari oleh para pecinta tanaman hias. Dan untuk penempatan tanaman peperomia watermelon ini juga alangkah baiknya di tempat yang sejuk ya, ataupun yang tidak terkena cahaya sinar matahari secara langsung. Dan media tanam yang baik ataupun yang terbaik untuk tanaman peperomia watermelon ini adalah menggunakan sekam bakar ataupun menggunakan pupuk kandang, agar mudahnya tumbuh anakan baru ataupun tunas baru pada tanaman peperomia watermelon ini. Dan untuk penyiraman tanaman ini berbeda dengan tanaman keladi ataupun tanaman aglonema. Penyiraman untuk tanaman jenis peperomia watermelon ini bisa dilakukan 5 hari sampai 7 hari sekali. Karena tanaman ini apabila seringnya disiram itu bagian batangnya itu mudah sekali membusuk. Dan untuk harga tanaman peperomia watermelon ini yang berada di gelas ini harganya Rp15.000, dan untuk yang ada di pot ini harganya berkisar Rp25.000 sampai Rp30.000, tergantung banyaknya ataupun kerimbunan pada daunnya. Jadi sangat menguntungkan sekali ketika mau budidaya tanaman peperomia watermelon ini, yang cara memperbanyaknya itu sangat mudah, yaitu bisa dengan cara stek batang ataupun dengan cara stek daun. Dan untuk tumbuh ataupun ada akar baru ataupun menjadi tanaman baru peperomia watermelon ini juga sangatlah singkat, karena bisa berkisar antara 20 hari sampai 1 bulan itu sudah bisa menjadi satu tanaman baru peperomia watermelon. Dan demikian informasi yang dapat Mas Sulun sampaikan tentang bagaimana cara perawatan dan cara memperbanyak tanaman peperomia watermelon ini, dan berapa juga harga tanaman peperomia watermelon ini. Semoga bermanfaat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.